Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Tutor. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar cara untuk menghapus watermark Gizmode pada Windows 10. Baik, langsung saja kita masuk ke tata caranya. Pertama kita masuk ke tab pencarian. Cara cepatnya kita bisa tekan Windows S, lalu ketikkan cmd atau command prompt, kita run as administrator. Nah, pada command prompt ini kita akan mengetikkan sebuah script ya. Script ini ada di kolom deskripsi ya, deskripsi video ini. Kita copy saja langsung, lalu kita paste dan kita enter. Bila sudah tertulis tampilan successful seperti ini, lalu kita lakukan, kita tinggal merestart laptop maupun PC kita ya. Kita tunggu sampai laptop kita terrestart. Nah, setelah restart, tampilannya sudah seperti ini ya. Sudah tidak ada watermark tulisan test mode. Nah, baik. Sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.